Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau nginep di salah satu hotel yang ada di Cibubur, yaitu Hotel Ciputra Cibubur. Seperti biasa, saya bakal ngajak kalian semua dari awal parkir sampai proses akhir. Gimana keseruannya? Ikuti terus videonya. Nah, untuk lokasinya ini ada di Cibubur, persis di samping Mall Ciputra. Gedungnya hampir menyatu. Ini dia pintu masuknya, berada di sebelah kiri kalau dari arah Cileungsi. Ini dia lobinya, ada di sebelah kiri, cuman untuk parkir kita harus jalan dulu ke depan. Nah, ini dia sebelah kiri kita gedung parkirnya. Kita langsung masuk aja. Parkiran ini sama kayak parkiran Mall Ciputra ya, nyatu. Oke, parkiran udah dapet. Buat menuju lobi kita bisa jalan kaki sebentar. Let's go. Nah, ini dia suasananya pas masuk dari pintu utama tadi. Banyak lukisan yang bentuknya gede-gede kayak gini. Ini lantai G, kita harus naik satu tingkat ke L buat proses check-in. Ini kita udah di L ya guys, dan di sini kita bisa melakukan proses check-in untuk dapetin nomor kamarnya. Sembari menunggu kita bisa duduk-duduk di sofa yang telah disediakan. Kalau udah kita dikasih aksesnya kayak gini nih, ada dua, yang satu buat ke kamar, yang satunya lagi buat akses ke kolam renang dan gym. Oke, langsung aja kita ke kamarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, pas masuk di sebelah kiri kita disediakan setrikaan dan meja setrikaannya juga ada. Terus di sini ada lemari penyimpanan buat pakaian. Disediakan juga gantungan baju. Ada brankas juga. Dan disediakan kayak semacam keranjang gitu. Oke. Terus ini ada connecting door ya kayaknya ya. Cuman nggak dibuka. Nggak bisa dibuka. Nah, ini kasurnya. Terus sebelah kiri sini ada sofa 2. Pas datang juga biasa ada makanan yang langsung kita bisa makan. Ada kopi, teh. Sofa buat duduk dan buat rebahan juga ada. Meja dapat. Dekorasinya sih menurut saya ini bagus ya, nyaman, modern juga, banyak kaca besar. Nah, ini dia meja kerja yang panjang. Untuk balkon nggak ada sepertinya. Lanjut, ini ada sebelah kanan ada sesuatu juga, tapi nanti aja. Ini kita kamar mandi dulu ya. Dapat bathtub. Terus kemudian seperti biasa ada pengering rambut, peralatan mandi. Ini pengering rambutnya, peralatan mandinya lengkap. Wastafel. Kloset duduk. Ada shower juga. Bersih ya, menurut saya kamar mandinya bersih.
desainnya juga cakep, modern. Ini handuk. Dan di sini ada cubah mandi juga. Atau bisa buat berenang nanti. Di sebelah kanan juga dikasih peralatan pemanas ya, pemanas air. Ada air aqua juga dan ada cool bar juga. Ini lemari pendingin yang udah ada isinya bisa kita konsumsi. Terus di belakang TV ada fasilitas juga buat beribadah. Ada mukena, ada sajadah, ada Al-Quran juga, ada kitab. Kasur dan bantalnya juga empuk nih, jadi pengen istirahat. Dadah. Oke, buat makan malam atau makan sore, kita bisa turun aja ke bawah. Banyak tempat makan. Bisa di mall atau bisa di ruko-ruko sekitarnya. Dadah. Oke guys, sepertinya videonya sampai di sini aja. Itu tadi dia perjalanan saya dan keluarga menginap di Hotel Ciputra Cibubur. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!